Welcome to my channel EQ98. Jadi hari ini kita sudah update yaitu Evolver 2024 untuk yang patch si Messi Ballon d'Or-nya, cuy. Jadi buat kalian di sini saya akan kasih sedikit yaitu racikan-racikan Messi terbaik ala EQ98. Nah, jadi di sini yang harus saya katakan terlebih dahulu yaitu tentang racikan semua pemain, karena di sini tersangkut dengan Messi, saya akan kasih tahu yaitu untuk racikan si Messi. Buat kalian semua, jangan racik otomatis lagi, cuy, mulai sekarang. Oke. Jangan racik otomatis karena ini rendah banget, cuy. Ya, kenapa Bang enggak boleh diracik otomatis? Karena ini kan seperti Lionel Messi, dia make-nya 99. Kalau kalian racik otomatis, dia ini untuk larinya kurang banget, cuy. Tidak ada kecepatannya, tidak ada. Ya, pokoknya kalian ikuti saja itu racikan ala EQ98 ini. Nah, dan kalau misalkan Bang kan ini dribble-nya kita harus perlu. Kalian coba bayangkan, cuy, seorang Lionel Messi, dia memang sudah asalnya dia sudah mempunyai yaitu skill jago kocek. Ya, ini kalau kalian pilih otomatis, ini skill koceknya 98 itu udah terlalu tinggi banget, cuy. Ya, 80-85 aja untuk 85 dribble itu udah sangat bagus sekali, cuy. Itu 85 dribble, apalagi 90 ke atas itu tidak usah, cuy, ya, tidak usah terlalu tinggi untuk dribblenya, cuy. Kalau mainkan kalian itu, kalau kalian main itu terlalu fanatik, jadi kalian harus bikin mulai sekarang yaitu untuk yaitu racikan ala EQ98, cuy. Di sini racikan ala EQ98 ini dia rantingnya 99, tetapi ya posisinya seperti yaitu gaya main ranting 100, cuy. Itulah mengapa saya bilang kalian harus mulai racik sendiri, jangan lagi pakai otomatis. Ya, seperti itu. Kalian harus ingat baik-baik tentang racikan ini, cuy. Pokoknya kalian simak aja video EQ98 ini sampai habis, sampai selesai. Nanti kalian akan tahu yaitu kelemahan dan kelebihannya. Di sini kalau kalian racik sendiri, ini memang udah otomatis kelebihannya luar biasa. Ya. Oke, kita akan langsung saja lihat. Oke, di sini kita akan naikkan level dulu. Ini kan kita sudah mendapat yaitu Lionel Messi. Ada juga yang di sini ada yang klaim gratis juga. Ada klaim gratis dikasih untuk semua para pengguna eFootball 2024. Di sini akan dikasih Lionel Messi yang Ballon d'Or yang ke-8 secara gratis. Ini untuk gratis saja. Kalau untuk bike time itu kalian harus top up sebanyak-banyaknya, cuy, untuk mendapatkan si Lionel Messi. Nah, jadi di sini kita akan langsung mengambil racikan Lionel Messi ala EQ98. Racikan sendiri, jangan otomatis, karena otomatis ini sangat banyak kekurangannya. Yang pertama itu dari segi kecepatannya itu, wah, luar biasa jelek banget, cuy. 64, cuy. 62, cuy. Itu untuk kecepatannya. Oke, silakan kita akan langsung dulu untuk menaikkan yaitu yang namanya yaitu latihannya dulu, cuy. Oke, kita akan latihan level dulu ya. Bagi kalian yang tidak punya latihan level, kalian boleh untuk pengalihan kemampuannya, cuy, ya, untuk tumbal pemain, cuy. Udah selesai. Kalau udah selesai, kita langsung masuk ke Lionel Messi untuk kemajuan pemainnya, cuy. Ikuti saja seperti di video ini, cuy. Yang pertama kita akan langsung pergi ke paling atas untuk yaitu penyelesaiannya dulu, cuy, ya. Lihat, coba diperhatikan ini. Coba diperhatikan betapa rendahnya kecepatannya, cuy. Betapa rendahnya, cuy. Dan untuk skill-skill lainnya udah bagus, cuy. Itu kalau warna hijau itu udah sangat bagus, ya. Udah sangat bagus, apalagi dribblenya belum diracik aja udah bagus, cuy. Oke, akan kita untuk penyelesaian dulu, cuy. Penyelesaiannya berapa tuh? Tinggi, cuy, ya. Karena di sini nanti saat memasukkan di taktik permainan, dia akan naik 2 poin, cuy. Ya, di sini coba perhatikan. Untuk kontrol bolanya di sini sudah mencapai 94. Dribble 96, dribble akurat 97. Ini udah sangat tinggi, cuy. Ya, ini udah sangat tinggi, cuy, itu 97. Nggak ngutuk sih, ya. Oke. Selanjutnya kita akan langsung untuk kesimbangannya. Akselerasinya 88, ya. Ini 88 udah bagus. Akselerasinya itu digabung dengan kecepatan, ya, cuy, ya, untuk saat berlarinya. Nah, ini dia. Untuk larinya kita tambah menjadi 71. Coba perhatikan kalian, kalau otomatis dia tidak akan mencapai 70, cuy. 66, cuy, otomatis. Silahkan langsung save ini, ya, cuy, ya. Racikan otomatis si Messi, racikan ala EQ98, cuy. Di sini kita akan langsung masukkan ke taktik permainan. Dia juga akan mencapai 99, cuy. Tenang saja, cuy. Tetapi 99 ini seperti ranking 100. Kalau 99 yang otomatis, racikan otomatis, dia seperti 97, cuy. Tidak ada kecepatannya. Aduh, parah, cuy, ya.
Ini dia racikan terbaik ala IQ98. Silahkan kalian save dan jangan lupa untuk subscribe channel IQ98 ini. Ayo dikomen di kolom komentar yang sudah saya sediakan di video ini. Kita akan langsung next video selanjutnya, yaitu racikan-racikan apa lagi yang akan kita bahas untuk racik terbaiknya. Gimana menurut kalian nih? Udah paham?